Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga kita sehat-sehat ya. Oke teman-teman, saya nak masak cili. Biasalah kalau kita tanam sendiri teman-teman, memang dia tak berapa sehat kan. Oke, jom kita memasak teman-teman. Kita sediakan semua proses-proses dia ya. Jadi ini terung pipit. Yang tak kenal terung pipit, ini rupa dia. Oke, terkenal di Sarawak teman-teman. Jadi saya menggunakan ini saja, bawang putih ya. Nah, satu lagi saya ada lengkuas. Ini saya petik petang kemarin ya. Saya ambil petang kemarin. Oke, ini umbut lengkuas ya. Ini yang ada. Walaupun tak special, tapi ini menu paling kesukaan ramai di kedai teman-teman ya. Kalau kedai orang ulu di Miri ini memang laku keras. Kalau dekat Sarawak, kedai orang ulu, makanan kampung memang laku keras teman-teman. Okay. Yang tak kenal dengan umbut lengkuas, inilah rupa dia. Kita buangkan pat-pat yang tua. Kita ambil dia punya umbut. Senang teman-teman. Saya suka makan umbut lengkuas teman-teman, harum. Nah, macam ni biasa kita letak dekat daun ubi, goreng kering dengan cili pun sedap teman-teman. Okey, tenang teman-teman. Anak muda zaman sekarang tak kenal ini barang teman-teman. So inilah dia umbut lengkuas. Nah, macam ni rupa dia umbut lengkuas. Lepas tu potong teman-teman. Potonglah macam mana panjang yang anda suka ya. Umbut lengkuas ini teman-teman, kita buka, kita ambil dia punya biji ni sahaja. Ini senanglah kan, semua orang boleh tahu. Ini rupanya teman-teman sudah dibuang dari tangkainya ya. So ini sudah dicuci semua, hanya tinggal dimasak ya. Cili putih ni saya tak akan belah ataupun potong sebab ini teman-teman dia masih muda ya. Jadi dia cepat lembut bila kita masak dia. Kalau yang tua agak keras sikit lah, tapi yang ini muda, so saya tak potong ataupun saya tak belah ya. Saya cuma buangkan, potongkan dia punya belakang ni sahaja. Nah, cili yang ini potonglah. Potong macam ni. Yang panjang saya potong 3, yang pendek potong 2 lah. Okey, macam ni teman-teman. Ini dah siap. Kalau nak guna bawang merah pun boleh teman-teman, tapi saya lebih suka bawang putih lah. Bawang putihnya macam ni, cukup macam ni ya. Dan saya ada di sini ikan bilis. Ikan bilis 1 mangkuk ya. Okey, itu sahaja teman-teman. Jom kita mula memasak. Kuali dah panas, masukkan minyak. Kita goreng kering dulu kita punya ikan bilis. Minyak kena banyak sikit ya. Mula kita gorengkan ikan bilis. Goreng garing bilis. Ini salah satu yang membuatkan dia sedap teman-teman. Dia mesti garing ya. Kemudian kita angkat. Ikan bilis garing. Kemudian kita ketepikan dulu. Buka api balik. Nah, guna minyak yang sama, masukkan bawang putih. Dan masukkan
Terung pipit. Masukkan terung pipit. Ini memang akan meletup ya, teman-teman. Kemudian masukkan kita punya umbut. Umbut langkuas tadi. Nah, kemudian masukkan cili. Masukkan cili. Tak perlu letak air-air ya. Kemudian kita tutup. Kita tutup dulu. Harum dia, teman-teman. Wow, harum gabungan bau umbut langkuas. Sangat enak bau dia, teman-teman. Sangat menyelerakan. Nah, kita biar dia dulu. Biar dia punya cili ada hangus sikit. Dan juga dia punya terung pipit tu, bila dia berkala putih ataupun dia macam menggelembung, dia punya kulit tu putih, itu kita boleh angkat ya. Nah, sekali-sekala kita kaulkan ya, teman-teman. Takut nanti dia punya tu hangus sebelah. Sebelah belum masak pula. Kita kacau-kacaukan. Tutup lagi. Okey, kita buka lagi, teman-teman. Nah, ini dah cukup ya. Ini dah cukup masak. Kemudian jangan lupa masukkan, saya akan masukkan dia punya perasa gula. Kemudian garam. Masukkan garam dan perasa. Saya guna secukup rasa. Kecilkan api ya, teman-teman. Ini boleh dipanggil serunding, teman-teman. Sebab dia masak kering. Masak kering, teman-teman. Alright, kita sebatikan semua rasa dia. Last sekali. Jangan lupa masukkan ikan bilis. Sebelum kita angkat ya. Nah, kita sebatikan. Dah siap nih, teman-teman. Siap. Padamkan api. Siap untuk dihidangkan, teman-teman. Sedap. Wow. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya sangat sedap, sungguh menyelerakan teman-teman. Ya, makan dengan nasi hangat saja pun boleh, makan dengan bubur lagi sedap teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa cuba resepi ini ya. Jumpa anda di video akan datang. Bye-bye. Thank you for watching.